Jumpa lagi di channel kesayangan Single Mudot. Kita akan menanam aglonema rotundum yang kemarin baru datang dari Aceh ya. Oke, kita langsung saja. Setelah kita diamkan sebentar, baru kita akan mencuci biar bersih dulu. Oke, kita bawa ke tempat pencucian. Kita disemprot-semprot dikit aja karena ini kayaknya dari sananya ada dicuci guys. Sebelumnya kita sudah menyiapkan media tanamnya, yang media tanamnya masih sama-sama aja kayak kemarin, udah dari sekam, pupuk dan tanah ya. Ini saya tutup dengan tanah, biasanya saya sering gitu karena nanti tanahnya akan ikut ke bawah kalau kita menyiramnya. Langsung saja kita tanam. Kita gali lubangnya. Kita masukkan aglonemanya. Satu persatu. Pot yang masih kecil, rencana nggak di pot ini ya, nanti kita pindah setelah berakar banyak atau hidup normal. Ini baru menempuh perjalanan jauh guys, dari Aceh ke Jawa. Ini saya berada di Pati, Jawa Tengah. Kira-kira ekspedisinya kemarin 5 hari perjalanan, ditutup rapat. Sampai sini ya, tapi masih seger. Keren, selernya keren. Teman FB ku namanya Mas Ababil, recommended seller kalau untuk aglonema rotundum yang dari Aceh. Aglonemanya nanti dapat tumbuh subur guys di sini. Beranak.
terlalu lama ya. Ini ada yang belum berakar, ini dipotong ya. Ini saya kasih dua ini. Yang satu meragukan. Usahakan nanamnya pohonnya berdiri ya guys. Kalau tidak berdiri nanti kita kasih penyangga biar dia dapat berdiri. Biar dapat pemberitahuan dari video.